Halo, salam jumpa kembali di channel Reven Creator. Kali ini Mimin Reven akan membahas tentang 7 jenis ikan guppy berwarna cantik dan populer di Indonesia. Punya warna dan corak yang gak kalah indah dari ikan cupang. Ikan guppy banyak diburu di pasaran. Nah, buat yang mau mulai mencoba koleksi, berikut 7 jenis ikan guppy dengan warna cantik dan populer di Indonesia. Popularitas ikan guppy gak kalah hype dengan ikan cupang. Sekarang ikan guppy termasuk dalam salah satu primadona ikan hias di Indonesia. Nah, buat yang berminat memelihara ikan guppy, berikut 7 jenis ikan guppy berwarna cantik dan populer versi Reven Creator berserta harganya. Ikan guppy kobra. Sesuai namanya, corak ikan guppy satu ini mirip ular kobra, selain bercorak khas seperti kobra. Jenis ikan guppy satu ini juga punya kombinasi warna yang cantik. Guppy kobra punya warna kombinasi warna hitam, putih, dan kuning. Kombinasi ini membentuk pola eksotis yang membuat tampilannya sangat menarik. Harga guppy kobra ini masih tergolong terjangkau, yakni berkisar Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung besarnya. Ikan guppy albino. Jenis ikan guppy ini cukup populer di pasaran tanah air dan punya banyak variasi warna. Umum ikan guppy albino berwarna kuning, putih, dan merah. Dinamakan guppy albino bukan karena warna badannya, melainkan warna matanya yang berbeda dari umumnya ikan guppy, yakni merah. Karena tidak memiliki pigmen hitam yang banyak pada mata, ikan guppy albino punya penglihatan yang kurang begitu bagus. Hal ini yang membuat harga ikan guppy albino lebih miring dibandingkan lainnya. Di salah satu marketplace, ikan guppy albino dihargai Rp5.500 sampai Rp20.000. Ikan guppy mozaik punya corak yang cantik, bikin jenis ikan guppy ini jadi incaran kolektor ikan hias di Indonesia. Ikan guppy mozaik punya warna biru di pangkal dan sirip ekornya. Biasanya ikan guppy mozaik punya susunan warna yang teratur, misalnya biru kuning atau biru tua dan merah. Ikan guppy mozaik juga punya pola garis bergelombang pada siripnya. Meskipun punya warna dan corak yang cantik, namun harga ikan guppy mozaik masih tergolong murah. Untuk bibit ikan guppy mozaik, bisa kita dapatkan dengan harga Rp5.000 ekor. Ikan guppy red moscow. Sama seperti jenis ikan guppy lainnya, ikan guppy red moscow juga termasuk spesies yang mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya yang anggun, yakni merah solid secara merata, membuatnya mudah dikenali. Sebenarnya, selain ikan guppy red moscow, ada jenis serupa namun dengan warna berbeda, yakni guppy black moscow dan guppy blue moscow. Keduanya sama cantiknya dengan si red moscow. Untuk harga, jenis ikan guppy red moscow indukan dibanderol cukup tinggi, yakni berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000 ekornya. Ikan guppy magenta. Jenis guppy satu ini adalah asli Indonesia, punya warna yang khas. Gak heran kalau sering jadi andalan dalam menghias akuarium. Jenis guppy magenta biasanya jadikan teman satu akuarium si ikan cupang. Ikan guppy magenta umumnya punya ciri khas warna dasar pink, merah muda keunguan. Harga ikan guppy magenta tergolong mahal di pasaran ikan hias Indonesia. Karena untuk indukan ikan guppy magenta dijual dengan harga Rp150.000. Ikan guppy swordtail. Buat yang berencana jadi kolektor, ikan guppy swordtail cocok dimiliki. Ikan guppy swordtail memiliki ciri khas ekornya yang unik, berbentuk seperti pedang. Serupa dengan ikan guppy swordtail, ada ikan guppy crowntail yang gak kalah cantik. Bedanya, ikan guppy crowntail punya ekor dan sirip yang bentuknya terputus-putus seperti sisir. Namun sepadan dengan kecantikannya, ikan guppy swordtail punya harga yang cukup mahal di pasaran, yaitu Rp100.000 hingga Rp450.000 ekor. Sedangkan untuk ikan guppy crowntail, harganya berkisar antara Rp75.000 hingga Rp162.000 ekor tergantung warnanya. Ikan guppy pastel. Sama dengan ikan guppy magenta, ikan guppy pastel juga termasuk jenis ikan lokal. Punya warna putih sepanjang sirip dan ekor membuatnya mudah dikenali. Bedanya, jenis ikan guppy pastel punya warna hitam yang mendominasi tubuhnya. Jenis ini banyak diincar karena punya ekor yang sangat panjang dan cantik. Jika dilihat sekilas,
Ekor ikan guppy pastel hampir menyerupai cupang half moon. Meski begitu, harga ikan guppy pastel cukup murah. Sepasang bibit ikan guppy pastel hanya dibanderol dengan harga Rp13.000 saja. Nah, itulah jenis guppy yang memiliki warna cantik dan populer di Indonesia. Bagi para kolektor ikan, jenis mana saja yang sudah ada di akuarium kamu? Sekian 7 jenis ikan guppy berwarna cantik dan populer di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Klik tombol like jika kamu suka dan subscribe channel Raven Creator agar semakin berkembang. Sampai jumpa di konten menarik Raven Creator selanjutnya.